Selamat datang di Universitas Cendrawasih. Didirikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno pada tanggal 10 November 1962 dengan keputusan Presiden nomor 389 tanggal 31 Desember tahun 1962 dengan tujuan untuk memberikan akses dan kesempatan serta pelayanan pendidikan tinggi bagi masyarakat Papua. Menjadikan Universitas Cendrawasih sebagai lembaga pendidikan tinggi tertua dan terkemuka di tanah Papua. Universitas Cendrawasih merupakan lembaga pendidikan tinggi terkemuka yang menjadi referensi bagi institusi pendidikan tinggi di tanah Papua. Kami hadir dengan visi menjadi universitas yang unggul, berkarakter budaya, dan berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan hal tersebut, kami terus melakukan pengembangan dan pembenahan diri baik dari sisi SDM, fasilitas, sarana, dan prasarana, serta pengembangan akademik yang semuanya ditujukan untuk menuju pendidikan tinggi yang unggul. Dengan misi utama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, maka kami membekali mahasiswa dengan kreativitas dan kemampuan praktis sesuai dengan program pemerintah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil, di mana mahasiswa didorong untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja setelah selesai kuliah. Dan untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan bangsa yang lebih berkualitas, baik secara keilmuan, pengalaman, dan jaringan yang memadai, serta menciptakan Universitas Cendrawasih menjadi kampus internasional yang multikultur. Universitas Cendrawasih memiliki 9 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Fakultas Hukum. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Fakultas Teknik. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Fakultas Kedokteran. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Dan program Pascasarjana. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memiliki fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang berkualitas terbaik, Universitas Cendrawasih terus mencetak berbagai prestasi di bidang akademik, olahraga, seni, dan teknologi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Konsisten untuk pengembangan ilmu teknologi, komunikasi, informasi, dan pengembangan inovasi demi memajukan kesejahteraan masyarakat, Universitas Cendrawasih meningkatkan kolaborasi dengan mitra kerja dari dalam maupun luar negeri.
dalam rangka mendukung pembelajaran seluruh sivitas akademika, Perpustakaan Universitas Cendrawasih yang berakreditasi A meningkatkan pelayanan secara digital yang menyediakan ribuan buku dan jurnal yang mudah diakses. Pusat Komputer bertugas untuk menyiapkan penyusunan kebijakan umum dalam pengembangan ilmu teknologi. Pusat Komputer juga melayani kegiatan praktikum mahasiswa dan pelatihan bagi masyarakat umum. Museum Universitas Cendrawasih atau Museum Loka Budaya sebagai media informasi bertujuan untuk memperkenalkan keragaman budaya di Papua melalui benda-benda budaya yang bernilai tinggi kepada pelajar, peneliti, wisatawan asing maupun masyarakat umum. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu LP2M mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan penjaminan mutu pendidikan. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM adalah payung institusi bagi pusat penelitian dan pusat pengabdian kepada masyarakat serta mengorganisasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Komitmen universitas untuk membekali calon lulusan memasuki dunia kerja, hal tersebut dibuktikan dengan adanya pembentukan unit pusat pengembangan karir. Untuk menciptakan pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan Universitas Cendrawasih yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Universitas Cendrawasih ikut mendukung melaksanakan program Zona Integritas yang merupakan program nasional. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman, ruang terbuka hijau yang sejuk, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berkelanjutan, menjadikan Universitas Cendrawasih sebagai kampus hijau. Sejak berdiri hingga sekarang, Universitas Cendrawasih terus berupaya untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, media dan metode pembelajaran untuk meningkatkan kualitas lulusan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan di tanah Papua.